Selamat pagi. Jadi setelah kemarin kita kegiatan lalu malam dan sekarang udah pagi, semalam juga ada hujan teman-teman. Alhamdulillah insya Allah tanaman kita pada segar. Mudah-mudahan tumbuh sehat ya teman-teman ya. Di pagi saya mau menyapu halaman ini. Namun sebelumnya mau mengajak kalian dulu untuk melihat tanaman yang sudah disiram air hujan tadi malam teman-teman. Di sini kita udah punya tanaman tapi tidak banyak teman-teman. Memang ini lokasinya tidak terlalu luas, kita bagi-bagi beberapa jenis tanaman. Dan ini nanti tuh, ini juga ada lahan yang nanti mau kita garap juga untuk bertanaman. Tuh, lihat ini teman-teman, tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Tuh, sudah tumbuh besar. Ini nanti mau kita timbun. Tuh. Terus ini, wow teman-teman, tanaman kacang kita, buahnya, wow buahnya udah panjang. Ini juga ada putiknya, ada bunganya. Untuk pari nih, pari udah warna putih juga. Kok patah atasnya? Apa yang makan ya? Peti pari berputik ini dan jalar. Kita arahin ke atas. Tuh ini kurang ininya, kayunya kita tambah lagi teman-teman. Coba ceri. Tuh buahnya ada. Udah matang ini buat bibit nanti, yang matang pertama ini kita buat bibit tuh, udah mau matang. Tuh beginilah teman-teman tanaman kita ini. Lihat pepaya udah besar banget, ini mau kita pindahin. Udah ini aja sih tanaman kita. Tuh ini ada terong udah berputik. Tuh oke teman-teman, kita lanjut untuk membersihkan halaman pondok dulu baru lanjut kegiatan yang lainnya. Itu aja ya, jangan keluar ya nak ya. Hah? Itu aja ya, jangan keluar rumah ya. Besar. Nggak boleh nak keluar nak, nggak boleh. Ya, jangan keluar ya. Nggak boleh ya. Mak lagi masak, kamu di situ ya. Gak boleh kurang turun ya, itu aja ya. Oke, gak boleh. Gak boleh. Dengerin bapak ya, gak boleh turun ya. Gak boleh. Duduk itu aja. Mundur sedikit. Sini ya. Apa ini? Lihat. Udah, gak ada lagi.
Ada. Nah. Oh. Enggak ada lagi nak le, oi. Pak Mama. Cepat nyapu dulu nah, Pak Mama ya. Enggak ada lihat tuh. Enggak ada lagi itu. Tunggu sini ya nak ya, Bapak mau nyapu ya. Oke, tas, tas. Ikut nama, ikut nama. Ya, ada bunyi. Halo, malah kabur. Kabur. Halo. Selamat pagi. Nih, irsinya nih. Nih, irsinya nih. Selamat pagi, Nak. Assalamualaikum. Kita mau pergi ke pasar dulu ya, teman-teman. Mama Irsi. Ini teman-teman mau ambil paket online-nya, teman-teman. Sambal online-nya, teman-teman. Tuh kan nak kulkasnya, nak. Terima kasih sama... Apa sih ya? Tante. Kakak. Unti. Sama Unti yang di Australia, makasih kulkas sudah jadi, sudah dipasang. Oke teman-teman, kita siap-siap untuk berangkat ke desa dulu, mau ke pasar, mau ambil paketnya Neng Ulan, mau beli gantungan baju, beli kursi kamu nak. Iya. Nah, bismillah teman-teman, kita mau berangkat. Mudah-mudahan apa yang kita cari ada, dan juga kita selamat sampai tujuan dan pulang pun selamat dan sehat. Bismillah teman-teman, kita mau berangkat. Nih isinya. Si. Ding ding da ding 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 tak ding. Berangkat. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum. Nyampe desa gak ada orang teman-teman. Mas, mas. Ayah aja. Ayah aja. Ayah. Oke teman-teman, jadi udah nyampe di desa. Jadi ini paket yang saya bilang tadi teman-teman. Ini sambal online. Mamanya sih pengen banget makan ini katanya. Sambal viral. Ah, lagi viral? Oh, sambal online teman-teman. Ini harganya berapa segini? 115.
114.000 teman-teman kilo daging. Wow, dapat ini dengan membeli mercon merah putih, kamu telah turut serta mendukung kami dalam meningkatkan taraf hidup para petani cabai Indonesia. Loh, kami berharap makanan ini dapat membawa manfaat dan kebahagiaan juga bagi jagoan mercon ya. Wah, ini pedas teman-teman. Yuk ceritakan pengalamanmu. Gue rawit sih kok yang apa itu? Ya. Loncat teman-teman. Ini berarti satunya 35.000-an ya. Nih, oseng mercon daging. Oseng mercon dagingnya sama. Sama juga. Oh, dimasak 3 menit dulu. Hangat. Dipanasin 3 menit. Nih, teman-teman, ini pengen banget nih, namanya di sini. Mau enggak? Mau enggak? Aku udah balik. Dinyuk tiko. Emang enggak balik. Jangan deh, deh. Ah, mana beli ini kamu? Iya. Oh. Ini tuh. Beli. Ini. Banyak botol kamu kasih. Mau belain dulu botol dulu semua. Hah? Beli botol terus kamu nak. Nah, beli dah. Berapa ya, Bang? 20. Oh. Ingat, gue tuh botol yuk nono. Ah, minta dua. Nih, udah pulang dari pasar, teman-teman. Kita ambil bakso. Sudah tiba dari pasar. Kita beli ember untuk wadah air masak. Teman-teman, Irsi beli ini, sukanya ini teman-teman, karena kemarin ke desa ceritanya kan, terus punya mobil Penan, anaknya Bang Jack. Halo, woi, mau ambil ini. Botol Irsi teman-teman, Irsi beli ini juga. Tuh. Jadi cerita tadi setelah pegang lihat ini, Irsi langsung pegang dipeluk. Mau ini. Tuh, ini kerupuk teman-teman untuk kita bikin ceblak. Saya mau ambil ini. Mau jemur baju dulu teman-teman. Ikan jepu. Wow, bakso bakar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak. Ngidam, ngidam rambutan asam. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini kita masak ikan tempoyak. Ini ada apa ini? Oh, ikan goyeng. Ini kita beli untuk lauk irsi teman-teman. Chicken kempung. Ini pekerjaan istri saya teman-teman. Belum selesai ini. Ini anak kami teman-teman. Halo, halo, Irsi. Assalamualaikum nak. Alhamdulillah teman-teman. Jadi ceritanya tadi pagi kita ke pasar sekaligus kita ambil paketnya Neng Ulan. Neng Ulan itu suka sekali dengan sambal mercon yang ada di online, dan kita juga tadi semalam saya nyuci teman-teman. Sekarang udah dijemur, namun selesai jemur mendung. Kita tadi ke pasar beli ini teman-teman, beli apa namanya gantungan baju karena lumayan banyak ini tabungan cucian kita. Jadi tuh sekali cuci sebanyak ini teman-teman, mantap tuh. Lumayan banyak sekali nyuci karena memang kita menggunakan listrik power bank itu. Jadi kalau cuci dikit sayang sama energinya. Tuh ini punya Irsi, alhamdulillah tinggal tunggu kering, mudah-mudahan cuacanya setelah mendung ini panas lagi teman-teman, biar ini cucian kita kering tuh. Oke teman-teman, kita break dulu, mungkin setelah ini kita akan makan. Setelah makan baru lanjut kita akan kegiatan, mungkin kita akan meneruskan pekerjaan yang kemarin yaitu membersihkan lahan kebun kedua teman-teman. Oke mantap, terima kasih banyak sudah nonton saya, mengikuti saya, memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, murah rezeki dan panjang umur. Oke. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah, jadi kita tuh pulang dari pasar, tadi udah masak. Dan ini tadi tujuan kita pertama yang ke desa itu teman-teman, beli ini. Ini 3 pak ya. 3 bungkus harganya 100.000 lebih. Dan ini satu kotaknya. Ini kita kirim ke tempat nenek Irsi satu ya. Tuh. Ya, minum dia. Irsi mau minum teman-teman. Tuh, kayak gitu pada daging. Pintar. Lagi, enggak? Lagi enggak?
Minum botol tadi teman ini udah cuci, udah dimasukin air aqua juga. Tadi dia sendiri yang pilih di pasar. Iya. Dah. Udah ya? Dah. Ini teman-teman sambalnya. Kok dingin sih? Apa air enggak lah? Iyalah. Kamu tahu? Makan. Mana-mana ya, Mbak, ngangat lauk itu pakai air. Mana iya kalau ya? Tuh teman-teman, seperti ini caranya. Dipanasin dulu sebentar selama 3 menit. 3 menit. Tuh 35.000. Oke teman-teman, mari kita makan. Ini ada sambal Neneng Ulan, sambal online. Ini tadi kita beli ikan goreng. Tuh namanya Irsi. Ini Irsinya. Ya, lagi mamam. Oh, ini kamu ke bagian itunya loh ini. Bagian apa namanya? Minyak. Sambalnya aja, dagingnya dikit. Jangan, enggak boleh, Nak. Enggak boleh, Nak, tuh. Enggak boleh, duduk ya. Enggak, awak, mun metu. Enak, Ci. Enak nah ya. Itu namanya tuh momesan tuh yang kalian itu lah. Sudah di. Ada. 4 botol. 1. Berapa? Itu lemaknya. Sambal teri. Oh, yang teri tempe cumi. Yang itu kamu nak? Yang mas gun.